Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, turibat
keempat di situ bahasanya dalam Islam itu adalah bahasa masuk itu. Jadi Allah mengajarkan kepada kita sekalian yaitu bahasa-bahasa agar kita pandai menguasai bahasa khususnya berkaitan dengan Al-Quran. Illa lihadillahi, kecuali orang yang selalu berhubungan kepada Allah, wahadillahi, dan selalu berhubungan kepada sesama manusia. Artinya bahwa kita hubungan sama Allah saja, sama manusia tidak, itu juga tidak dibenarkan menurut ayat itu. Kemudian hubungan sama manusia saja itu juga tidak benar, karena kita semua akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala manakala jatah umur kita sudah sampai pada waktunya, karena kita semua diciptakan oleh Allah umur sudah ditetapkan, umur rezeki semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya kita menjalani apa yang sudah ditetapkan waktu kita hidup di dunia ini. Kemudian Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal mu'minin wal muslimat Allah.
Alhamdulillah.
kita. Buyu, buyu. Kira kau yang nanti om. Nah, kan lu kaya nih kalau dibayi. Senyum, senyum. Ini foto anakku, kurung. Aku kan boleh ikut, boleh ikut. Apa, pamit? Ayo. Benih suatu. Suatu kecil ya, Cipo. Astagfirullahaladzim, enaknya. Iya, pesanan jam berapa? Lama bang. Iya, bang. Pak Kadus. Iya. Bismi mereka ini. Berapa? Ini pulang. Dah tu bang. Ini 13. Bismi ini. Tadi laporin besok tadi. Iya. Kosong. Aturan, aturan waktu kami deketin ayam tadi diambil. Yo, jadi kita. Biar kami dapat uang. Masih kotor. Ini berasa artinya daging ayam ini. Enggak, yuk, seru barengan. Bawa ke dalam lapas.